di kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan berbagi sebuah kisah. Seorang ibu tua yang sangat merindukan anaknya. Dan setelah sang ibu mengetahui bahwa anaknya telah membeli seekor anjing dengan harga yang fantastis, dengan fasilitas mewah dan perawatan setiap waktu oleh anaknya, hingga sang ibu sangat sedih dan mengucap, "Demi Allah, ibu rela menjadi seekor anjing agar ibu bisa selalu di dekatmu dan dirawat olehmu setiap saat." Kisah sedih sekaligus kisah inspiratif yang benar-benar menyentuh dasar kalbu, mengoyak emosi, membuat kita akan berderaian air mata di sepanjang mendengarkan alur kisahnya. Kisah sedih yang akan memberi kita sebuah hikmah dan pelajaran. Betapa besar rasa sayang dan kerinduan orang tua kepada anaknya. Dan perlu kita ingat, bukan harta kekayaan, bukan uang berlimpah, bukan jabatan yang tinggi yang orang tua inginkan dari kita. Akan tetapi, orang tua kita membutuhkan kita anaknya saat mereka merindukan kita. Orang tua menginginkan kita berada di sampingnya saat mereka ingin jumpa dengan kita. Orang tua ingin kita yang merawatnya kala tubuh yang dulu sangatlah kuat kini mulai sakit-sakitan. Orang tua ingin selalu melihat kebahagiaan di wajah anak-anaknya. Sehingga dalam kisah ini, seorang ibu rela dan ridho jika kiranya Allah memberi kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya. Beliau rela menjadi seekor anjing agar bisa selalu dekat dan melihat anaknya setiap hari. Mari dengarkan kisahnya. Ada seorang ibu tua yang sedang merasakan rindu yang teramat sangat. Dan beliau sedang menelepon anaknya. Sang ibu berkata, "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam, Bu," jawab sang anak. Sang ibu melanjutkan perkataannya sambil berlinang air mata. "Nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat engkau berhalangan, Nak? Apakah kamu sibuk dengan pekerjaanmu?" Minggu yang kedua, ibunya menelepon lagi. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam, Bu," jawab sang anak.
ibunya berkata, "Nak, ibu dapat kabar. Engkau beli mobil baru. Apakah betul, nak?" Anaknya menjawab, "Betul, Bu. Saya baru beli mobil baru." Ibunya pun berkata, "Alhamdulillah. Ibu sangat senang dan merasa bangga. Kau sangat pandai menyenangkan hati anak istrimu." Minggu yang ketiga, ibunya menelepon lagi. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam, Bu." Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul, Nak?" "Betul, Bu," jawab anaknya. Ibunya pun berkata lagi, "Alhamdulillah, Nak. Ibu sangat senang. Kau sangat bertanggung jawab pada keluarga. Kau sangat pandai membahagiakan anak istri." Minggu yang keempat, ibunya menelpon lagi. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam, Bu." Kata ibunya, "Tadi ibu pergi ke pasar. Ibu jumpa dengan teman, dan temanmu banyak bercerita tentangmu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari Belanda. Apakah kabar itu benar, Nak?" Anaknya menjawab, "Benar sekali, Bu." Dengan derai air mata, sang ibu melanjutkan perkataannya, "Nak, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya. Wahai anakku, engkau pelihara satu ekor anjing. Kau siapkan harga anjing yang begitu mahal, 40 juta. Engkau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu. Kau jaga anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah, Nak, dengarkan pesan ibu untuk yang terakhir kalinya." Ibunya berkata, "Demi Allah, Nak. Demi Allah, Nak. Kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kalinya di muka bumi ini, Nak. Demi Allah, ibu tak ingin menjadi seorang manusia. Ibu ingin lahir menjadi seekor anjing, biar selalu berada depan rumahmu. Dan ibu setiap waktu bisa melihat wajahmu. Subhanallah. Ibu kita tak butuh harta kita. Ibu kita tak butuh uang kita. Ibu kita tak butuh kemewahan kita. Namun apa yang ibu kita butuhkan? Apa yang sebenarnya orang tua kita inginkan? Perlu kita ketahui, orang tua tak butuh itu semua. Namun mereka butuh kita, anaknya. Mereka menginginkan kita selalu ada di dekatnya. Orang tua kita butuh kita yang merawatnya. Kala mereka sedang melewati masa sulitnya. Orang tua kita butuh kasih sayang dari kita, anaknya. Lalu apa
Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Apa yang membuat hati kita enggan untuk memberi kabar pada mereka? Apa yang membuat kita lupa akan jalan menuju rumah orang tua kita? Apa yang membuat hati kita keras untuk ingin mengetahui kabar orang tua kita? Pantas saja hidup kita tidak berkah. Pantas saja rumah tangga kita tidak sakinah. Pantas hidup kita merasa tidak tenang dan tidak nyaman, walau apapun yang kita inginkan dengan mudah bisa kita dapatkan. Karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini. Karena hubungan dengan orang tua kita buruk selama ini. Sahabat, belum terlambat untuk kita memperbaiki segalanya. Masih ada kesempatan untuk kita agar dapat membahagiakan hati orang tua kita yang jaraknya jauh dari orang tua. Maka silahkan ambil handphone dan tanyakan bagaimana kabar ibu, bagaimana kabar ayahmu saat ini. Jika jarak rumahmu dekat dari rumah orang tua, maka datanglah, kunjungilah mereka. Demi Allah sahabat, demi Allah, kita butuh keberkahan dari mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, datanglah ke kuburnya, ziarahi kuburnya, dan doakan mereka. Imam Asy-Syafi'i berkata, manusia dolim, manusia bodoh, kalian tak tahu apabila ayah dan ibumu mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali, hanya sekali saja doanya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Sekali doa ayah ibu kalian sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kalian anak yang berkah dunia akhir. Sampai detik ini, sudah berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka. Karena bisa jadi hati kedua orang tua kita tersakiti oleh kita. Hati orang tua kita merasa terluka oleh tutur kata kita anaknya. Hati orang tua kita tergores oleh perbuatan kita. Maka pulanglah, cari orang tua kita. Kita punya rumah hari ini, punya harta, punya uang, punya jabatan tinggi, punya kekayaan. Kita menjadi orang sukses hari ini bukan karena sarjana kita, bukan karena sekolah tinggi kita, bukan karena lulusan kita. Kita lulus segala ujian bukan karena otak kita, bukan karena kepintaran kita. Namun kita jadi orang hari ini jangan-jangan karena keberkahan doa dari orang tua kita, doa dari ayah dan ibu kita yang tak pandai baca tulis di kampung sana. Maka carilah ayah ibu kita, demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Apa guna di kehidupan dunia sementara Allah tidak ridho dengan kehidupan kita? Pantas segala amal kita tertolak di sisi Allah. Maka segera pulanglah ke rumah, temui ayah dan ibu kita,
jika mereka masih hidup. Duduk bersama mereka, beri sedikit saja kebahagiaan di hati mereka. Jangan pernah kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Jika kiranya kita tidak bisa atau belum bisa membahagiakan hati mereka, maka jangan pernah kita susahkan mereka. Mereka sudah susah untuk merawat dan membesarkan kita hingga hari. Jika kiranya kita tidak bisa membuat mereka tertawa, maka janganlah kita membuat mereka menangis karena ucapan atau perbuatan kita. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung. Kita hanya memiliki satu ibu kandung. Tidak akan ada dan tak akan pernah ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan pernah ada ibu kandung yang kedua. Harta bisa dicari, pangkat jabatan bisa dicari, kesempatan membahagiakan ayah ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini. Maka pulanglah ketika mereka memanggil kita. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua kesibukan kita. Demi Allah, kata Nabi, sesaat kalian duduk bersama ayah ibu kalian, maka akan mendatangkan keberkahan. Mengapa kita tidak duduk bersama mereka? Mengapa kita tak ingin jumpa dengan mereka? Mengapa kita tak ingin menemui mereka? Mengapa? Sahabat, semoga kisah ini dapat memberikan kita hikmah dan pelajaran, sehingga kita lebih mencintai dan menyayangi ayah ibu kita, dan kita tidak pernah menyiksa hati orang tua kita dengan kerinduan. Semoga Allah melindungi ayah ibu kita, juga meridhoi kita semua. Amin ya mujibas sa'irin.